Farewell, Ruth, and may the Lord bless you. I'm not returning. If you are not returning, then where will you go? With you? With me? To Bethlehem? It's a long and hazardous journey. And who knows, you might even be pursued. And then the Moabites in Bethlehem might not be welcome. You must go back with Orpah, my daughter, and may the Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. I entreat you to return. Entreat me not to leave you or to keep from following you. For where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people. And your God, my God. Saudara yang terkasih, kita akan belajar untuk kali ini, yaitu tentang Ruth, seorang perempuan Moab. Ya, kita akan melihat beberapa hal supaya kita mendapatkan apa yang luar biasa dari kehidupan Ruth. Kalau kita melihat ini Bethlehem, kemudian di seberang daripada laut itu ada Kingdom of Moab atau Moab. Di bawahnya ada Edom. Nah, kalau kita bisa melihat Bethlehem seharusnya disebut dengan rumah roti, tapi pada saat itu Elimelek, Naomi, dan keluarganya berpindah ke Moab karena terjadi kelaparan. Nah, kalau kita melihat ada Amnon dan Moab, mereka adalah anak-anak daripada Lot, ya, hasil insert dengan anaknya Lot, sehingga terdapatlah Moab, Amon, dan Moab. Sedangkan Edom adalah suku daripada Esau. Nah, kalau kita melihat bahwa ini Elimelek dan Naomi, kemudian anak-anaknya Mahlon itu menikah atau kawin dengan Ruth yang akhirnya dapat Boaz, dan kemudian Kilion yang dengan Orpah. Sepintas lalu tadi saya sudah memberikan gambaran mengenai bagaimana terakhir kalinya ketika Naomi akan kembali ke Bethlehem. Coba kita melihat siapakah Ruth itu. Nama Ruth artinya satu tindakan melihat atau sesuatu yang pantas dilihat. Ini diambil dari kata dasar ra'ah, yaitu melihat. Ya. Nah, ini adalah seorang Moab yang dikutuk dan tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan atau Israel, jemaat Israel. Ya, kalau kita lihat dari Ulangan pasal 23 ayat 3 dikatakan bahwa seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di arah Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Jadi ini ada pengalaman pahit antara Amon dan Moab dengan Israel, ya. Nah, Ruth adalah seorang proselit. Kenapa dikatakan demikian? Karena kata Ibrani dari kata Goyim itu sebenarnya adalah bangsa-bangsa yang dalam arti terbatas digunakan untuk non-Yahudi atau non-Israel, bukan orang Yahudi atau orang Israel. Itu kata Ibrani tentang Goyim, bangsa yang lain. Nah, kata Yunani proselutos atau istilah proselit, orang-orang Goyim atau non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada orang-orang Yahudi yang juga berusaha mengenalkan agama Yahudi kepada orang bukan Yahudi untuk memeluk agama Yahudi. Kita bisa melihat itu dalam Matius pasal 23 ayat 15. Di mana Tuhan menyatakan, Yesus menyatakan bahwa mereka menarik orang untuk masuk dalam agama Yahudi. Nah, ini adalah merupakan role model atau tipe-tipe awal di mana dia menjadi panutan bagi kita yang adalah seorang Goyim yang dicangkokkan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 17, itu dikatakan karena apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudara, ini artinya orang-orang Goyim yang menjadi proselit, kemudian mereka masuk ke dalam agama Yahudi, itulah yang dialami oleh Ruth. Coba kita melihat lagi mengenai Ruth ini. Ruth kalau kita lihat adalah disebut dengan, ini adalah Ruth dan Boaz. Boaz disebut juga dengan Ish Gibor Kail, sedangkan itu disebut dengan laki-laki yang terhormat dan perkasa, sedangkan Ruth disebut dengan Eset Kail
atau perempuan yang cakap. Nah, kalau dalam Amsal 31 ayat 10 yang ditulis oleh Salomo, sebenarnya Salomo ingin mengungkapkan atau memuja atau memuji akan nenek moyangnya, yaitu Rut, dengan dia berkata-kata seperti ini pada Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Atau dalam bahasa Ibrani dapat dikatakan sebagai Eshet Hayil Miyimsa Ferahok Nipanimin Mikrah. Jadi kalau istilah daripada Eshet Hayil itu adalah istri yang cakap, ya, istri yang baik, istri yang luar biasa. Nah, ini yang dimaksudkan adalah Ruth yang adalah nenek moyangnya. Kemudian kalau kita lihat pada Ruth pasal 3 ayat 11 yang dikatakan, oleh sebab itu anakku janganlah takut, segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Dan dikatakan, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Nah, kata perempuan yang baik-baik kita bisa melihat itu dapat dikatakan sebagai Ami Ki Eset Kail Et. Jadi dia mengungkapkan lagi Eset Kail. Nah, ini yang dimaksud dengan perempuan baik-baik, ya, itu kota itu sudah terkenal dia adalah seorang perempuan yang baik. Nah, itu yang bisa kita nyatakan mau menunjuk kepada Ruth. Dalam Rut 4 ayat 15b dikatakan bahwa sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Artinya Naomi kehilangan anaknya 2 laki-laki, tetapi dia mendapatkan Rut yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Ini yang dikatakan tentang Rut. Kemudian kita melihat bahwa tampaknya ada unsur kesengajaan ketika Matius menulis 4 nama perempuan dalam perhitungan silsilah Yesus dalam pengertian orang Goyim, bangsa-bangsa asing, non-Ibrani, non-Yahudi dalam Matius pasal 1. Kita bisa melihat Yehuda itu kawin dengan Tamar dan mereka mendapatkan anak yang menjadi keturunan daripada Yesus. Tapi Tamar adalah seorang perempuan Kanaan yang melacurkan dirinya pada Yehuda. Ya. Kemudian Salmon juga menikah dengan Rahab, kawin dengan Rahab, padahal Rahab adalah perempuan Kanaan, seorang perempuan sundal di kota Yeriko. Tapi dia proselit, dia masuk dalam lingkungan orang daripada Yahudi. Kemudian Boaz, dia mendapatkan Ruth, ya. Kemudian Daud, di situ dikatakan tentang istri Uria, Bathsheba. Ini mau mengungkapkan bahwa ada skandal yang terjadi ketika apa? Bathsheba sebagai perempuan Kanaan selingkuhan daripada Daud yang dirampas Daud dari Uria, suami dari Bathsheba. Nah, kalau kita melihat ini ada 4 wanita dalam silsilah Tuhan Yesus, tetapi yang sangat luar biasa, yang spesial dikecualikan adalah Ruth. Kenapa? Karena Ruth adalah perempuan Moab, istri sah dari seorang Yahudi yang proselit, ya, kemudian memati suaminya dan dia ditebus oleh Boaz sehingga mereka melahirkan Obed dan akhirnya Obed memperanakan Isai yang adalah ayah daripada Daud. Ya, kita bisa melihat bagaimana luar biasanya seorang Ruth itu. Kalau kita melihat secara keseluruhan daripada Ruth ini, kita bisa katakan seperti ini, bahwa Ruth adalah seorang Goyim non-Yahudi yang penuh kasih karunia Allah dan dia menjadi role model daripada kita. Kita adalah orang Goyim yang dicangkokkan ke dalam Yahudi, bukan secara nation, negara Yahudi, tetapi secara iman daripada Abraham. Kita masuk dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, dia adalah seorang proselit. Oleh kasih karunia Allah masuk menjadi orang Yahudi sebagai bangsa, sekaligus juga menjadi umat Allah. Dia menyembah Allah Israel, itu seperti kita. Tapi kita tidak nation sebagai Yahudi, tapi kita dicangkokkan sebagai umat Allah, anak-anak Abraham. Kemudian melalui tahap proses penebusan oleh Boaz, sama seperti kita yang kemudian ditebus oleh darah Kristus, lalu kemudian kita disatukan dalam umat Allah yang luar biasa besar, umat Allah dari segala zaman dan tempat. Kemudian dia istri yang cakap, disebut dengan Eshet Hayil, ya, kalau dalam bahasanya dikatakan dengan noble karakter, karakternya yang sangat terhormat.
Dia perempuan yang baik, yang luar biasa dihargai, dihormati oleh orang lain. Bahkan perempuan yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Ingat bahwa perempuan itu tidak ada harganya dibandingkan anak laki-laki. Tetapi ini dikatakan bahwa dia adalah perempuan yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Saudara, kemudian dia melahirkan keturunan Daud sampai dengan Kristus. Melalui seorang Ruth, seorang yang luar biasa, seorang yang betul-betul cakap sebagai istri, dan dia melahirkan keturunan Daud sampai dengan Yesus Kristus. Ini yang harus kita belajar tentang Ruth, bahwa Ruth adalah wanita yang luar biasa dan menjadi role model bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kasih dan karunia Allah yang luar biasa untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin.